اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه، dan baca olehmu pada ketika hendak tidur itu, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu, dengan rahmatmu ya Allah ya Tuhanku aku meletakkan akan belakangku untuk berbaring. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan rahmat serta pertolonganmu jua aku nanti akan membangunkan tubuhku ini. Faghfirli dzambi, ampunilah dosa dan kesalahan hambamu ini. Allahumma qini azabaka yawma taba'aku ibadaka. Ya Allah, peliharakanlah hambamu ini daripada azabmu nanti di hari engkau bangkit seluruh hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu aku bisa hidup, bahkan aku bisa mati. Wa a'udhu bika min kulli syarrin, dan hambamu ini berlindung dari segala bentuk kejahatan apapun. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, dan berlindung dari kejahatan setiap binatang ataupun makhluk-makhlukmu yang engkau memegang akan mereka-mereka itu. Engkau yang menguasai mereka itu. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah Tuhan yang tidak berawal, tidak ada siapapun yang mendahului akan engkau. Engkaulah Tuhan yang kekal, tidak ada sesudah engkau itu sesuatu yang kekal. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Ya Allah, engkaulah yang menjadikan diriku ini, engkau pula nanti mematikannya. Laka mamatuha wa mahyaha, milikmu hidup dan mati diriku ini. In amattaha faghfir laha, jikalau engkau ingin mematikan diriku ini, maka harapan hambamu adalah ampuni akan diriku ini. Wa in ahyaitaha, jikalau engkau menghidupkan, memanjangkan umur hambamu ini, fahfadha bima tahfadhu biha ibadaka salihin, maka hambamu meminta peliharakanlah dengan pemeliharaan yang sudah engkau berikan kepada wali-wali dan kekasih-kekasihmu.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunya wal-akhirah. Ya Allah, hambamu meminta kemaafan, keafiatan baik di dunia, di akhirat dan masalah agama. Allahumma ayqidhni bi ahabbi sa'ati ilaika. Ya Allah, bangunkanlah hambamu ini di waktu yang engkau sangat suka dengan waktu itu, yaitu di tengah malam sebelum subuh. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika allati tuqarribuni ilaika zurba. Dan tulungilah hambamu ini mengerjakan amal yang paling engkau cintai, yang menyebabkan hambamu ini jadi dekat kepada engkau kedudukan dan martabat. Watubaiduni min sakhatika, dan engkau jauhkan hambamu ini daripada marahmu dan akan sejauh-jauhnya. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirani wa ad'uka fatastajibani. Ya Allah, hambamu hanyalah bisa meminta, engkau jua yang memberi. Hambamu hanya bisa meminta ampun, engkau jualah yang mengampuni. Hambamu hanya bisa berdoa, engkau jualah yang mengabulkan. Itu nang panjang doa. Adapun nang handap, bismikallahumma ahya wa amut. Itu gin enggak ada terbaca. Ya. Jadi bila hendak guring, mata sudah mengantuk benar, bismikallahumma ahya wa amut. Nah. Tetap itu paling handap sudah. Ya Allah, pertolonganmu lah hamba ini bisa hidup, pertolonganmu lah hamba ini bisa mati. Artinya mun Tuhan kada handak kita kada hidup. Mun Tuhan kada handak kita kada mati. Itu maksud bismikallahumma ahya wa amut. Ya kah? Sambil meragap lawan bini. Ya kah? Ya. Bismikallahumma ahya wa amut yana laki. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Mau kam jenang bini nenek. Ini kada handak guring ngarannya. Ya kah? Itu paling handap nang panjang itu tadi. Jar orang bahari ketok bantal jar sesuai hitungan jam nang handak dikahandaki bangun. Tapak bantal jakanya handak jam 4. Tapak bantal tu jar 4 kali nih. Tok 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 tok. Eh bantal garak rendah. Masalahnya bila digarak bantal bangun kada. Bangun nih, najar bangun, mbah bangun mah, lihat jam, hanya jam 4 keluar rey dari kamar, bakamih, mbah tuh bang, kamar rey pulang, mengamihin ada. Itu jadi handak guring tadi bependeran lawan Tuhan dulu, itu hasilnya. Kena bila handak mati sawat gua kita bependeran lawan Tuhan, itu rahasianya. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu nanti meninggal apa hobinya waktu hidup. Hobi waktu hidup itu apa? Itu yang bakal nanti dia kerjakan menjelang dia mati. Kalau orang itu biasanya suka saung ayam hobinya sampai parak mati kada bertaubat, jadi jar tuan guru la ilaha illallah ayam habang kalah. La ilaha illallah ayam habang mati. Nya penyawungan ayam. Nang sikung pulang dikirakan la ilaha illallah. Sah.
mat-mat catur tak. La ilaha illallah. Lima-lima. Yamutul mar'u ala ma'asha alih. Apa hobi orang waktu hidup, itu biasanya yang dia kerjakan sebelum mati. Nah, menjelang tidur, tidur ini besepupu sekali lo mati. Artinya, berharap kepada Allah sebelum tidur, Bapak Penderan, setidak-tidaknya istighfar 3 kali, mohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan para mati pun istighfar juga. Amin tuh. Barang siapa pahabisan hidupnya, yaitu mati, baca la ilaha illallah, maka surgalah tempatnya. Barang siapa akhir hidupnya tahu akan isi kandungan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walau dia tidak sempat membaca, surgalah tempatnya. Ai ma'as-sabiqin, masuk surganya berdahulu. Jadi ngalih jangan dianggap nyaman, gampang aja kena mati ya la ilaha illallah. Ewa ya ini kena mati, kena nang menentukan. Yamutul mar'u ala ma'asha alih. Nah, jadi setidak-tidaknya anak tidur itu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berbulik kepada Allah, yang tadinya lari jauh daripada Allah, lupa lawan Allah, renggang dengan Allah, bahkan istilahnya melanggar hukum-hukum Allah, zuhur asar kada terkerjakan, lalu sekarang mau tidur, setelah zuhur asar diqadha, minta ampunlah kepada Allah sebelum memejamkan mata. Harapan dan impian saat tertidur, Tuhan sudah ampuni dosa dan kesalahan kita. Bahasanya kita banyak biar hatan kita guring, Tuhan kada menyangit lawan kita. Seandainya dicabut roh pada ketika itu, Tuhan kada murka lawan kita. Walaupun mungkin tadi siang kita banyak dosa, tapi menjelang tidur kita sempat istighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa diampuni oleh Allah. Nanti menjelang mati, mudah-mudahan kita kada tahu nasib mati kita. Apakah kita ditabrak orang? Apakah kita dicucul orang? Apakah kita dibunuh orang? Apakah kita mati di titilaman? Atau kita mati lamas? Kada tahu. Maka detik-detik kematian itu, hendaklah kita mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nang kawa kita baca apa yang hobinya kita? Kada kawa diusahai. Kalau hobinya la ilaha illallah, insyaallah baca la ilaha illallah. Kalau hobinya salawat, insyaallah baca salawat. Kalau hobinya zikir, insyaallah bacanya zikir. Kalau hobinya piring pecah cangkir hambur, piring ipacah. Ya. Nah itu tak. Berarti kena itu juga kena bahayanya tak. Iya kak. Napa jar urang napa? Gigiran lah. Burung i ayam. Ya, nah itu tak. Nah, mudah-mudahan jadilah kebiasaan yang baik-baik aja tah, yang baik-baik aja supan eh. La ilaha illallah. Ya. Diam aja. La ilaha illallah jenang guru. Nota nomor 10 itu berapa isinya, Jarna? Or nota jenan dihitung. Mudah-mudahan lah kita ini biar aja sudah kayak ini nah. Mudahan mati barang selamat tapi sih. Mudahan ini mati bertahan batu karena hidup kayak ini pulang nih. Kayak ini ya hidup pulang. Kayak ini nah bertahan hidup cuma telawas, balawasan dan kekal abadi serta ada singgaringan dan umur 33 tahun aja lagi. Kada danang tuha, kada danang anum, pokoknya umur 33 beratang. Mulai dikubur sudah nyaman sampai ke padang mahsyar, sampai ke dalam surga, sampai kena anu menikmati surga, sampai melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nang aslinya hidup mun di sini pang nang kainiam. Kainiam? Nang kainiam. Nang kainiam. Sesakit-sakit di dunia kada apa-apa, mun sesakit-sakit di akhirat geser bujur sakit. Sesakit-sakit di dunia bulan Rajab ni saruan makan ai.
Ya Allah, orang bemekrat turun meja, asal turun ha datang lah sungsong bulik kena orang makanan makan ha kada ada nama larang jopin tiga piring makan. Ah padahal siang tadi kada konukar nasi kada konukar baras ada orang besaruan, ya orang kada besaruan genpian duduk di luar, maling tu keluaran orang. Jadi jatuhan rumah nang di luar masukan tak buat undangan juga mah. Teliti demi teliti nama kucak tadi orang halabiu sekalinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudahan kita nak guring. Mudahan. Maka baca olehmu pulang ayatul kursi. Nah, nak guring. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu jar penjaga daripada maling. Maling kada kawa naik bila kita membaca ayatul kursi. Bujur kada? Mun pian asik membaca ayatul kursi sawat naik jua maling tu kaliwatan pintar malingnya. Handasar lah tapi pintar jua. Anu kada lakas. Bilanya pian telah membaca ayatul kursi maling kada mau naik. Bujur kada? Bujur. Apalagi ba ayat. Allahumma ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah jemaling nih. Bungol pada jemaling nih, ini kan singguringan orang. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nyemaling. Oh mamaling beselawar handap ma Allah kan. Ujar orang bahari jar ada hana guring baca ayatul kursi tiap malam. Bila hana guring baca ayatul kursi malam itu kenapa kasih dinding itu membaca atau guring belum tuntung lalu maling masuk terbangun sidin ingat bahwa ayatul kursi belum tuntung sambung sidin mengaran hobi tadi hobi pang membaca ayatul kursi pas bangun baca sidin sambungannya sampai habis maling tadi mbecuntan handak keluar kadada lagi menemuakan lawang tuh kada betamu. Bebahaya juga pangkah inilah. Malingnya sok masuk sudah. Ya kalah. Malingnya ini masuk. Bebahaya juga mun babinian sorangan di rumah. Ya. Nah mudah-mudahan nyata ayatul kursi aja baca apa ngalihnya ayatul kursi. La ilaha illallah. Satu dan amanar rasul sambungannya apa lagi lah ayatul kursi hingga akhir surah ya dan baca olehmu pulang qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas fatihah tiupakan ke tangan sapuakan kawa. Nah. Semana batas tangan ikam kawa itu penangkal sihir dan jampi-jampi. Jadi mbah Fatihah 4, Fatihah 4. Fatihah 4. Kadanya mintu pang. Contohnya qul wallahu al-falaq anas Fatihah dulu qul wallahu al-falaq anas. Nah. Tiupakan sekali-sekali ya. Mbah tiupakan ke tangan, sapuakan ke muha ke mana eh? Enak ke baju aja di baju nih jasa pokoknya kan metelanjang ke baju aja nah itu penangkal nang macam-macam nang musibah dan ada nyaman tuh. Kalau wae saking anunya nih bepacul baju supaya nang mantap japayan nih. Dan surah tabarakalladzi biyadihil muluk surah tabarak dibaca tiap malam setidak-tidaknya nang guring muntung tuk remote remote tabarakan lazi bintil mu'alam unishinal lazi khalamadiyat sampai habis fadilatnya orang itu bila mati batang tubuhnya kada mau hancur pokoknya tabuk ya insyaallah kada mau hancur asal bujur tabaraknya nih artinya pembacaannya nih Allahu Akbar. Banyak tuh kejadian nang gara-gara tanah longsor kah gara-gara ano sebelah kah menabok tetabok kebelah orang tangkat sekali dilihati jangan awaknya kain kapannya putih lagi mungkin diantaranya amalan orang itu tabarakalladzi biyadihil muluk surah tabarak surah al-muluk
Dagui jeracak menabuk tokolona tumbuk. Ayo ada tebelah jar. Angkat tebelahnya, buka umak ada sing hancuran awak. Teliti demi teliti takuni bininya apa amalan orang ini kada membaca tabarak, kada membaca wakiah, kada membaca yasin, sekalinya napa katuju makan iwak wadi. Allahu akbar. Iwak wadi ya. Jadi kuat sedikit. Alhamdulillah pada permalin. Allah Allah. Iwak wadi. Ini tempat dilihat tabaraklah, dahan mudahan kau tegawin dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur. Itulah didabitlah kitab telah engkau banyakkan zikir hingga tidur. Itu nambah kitab tuh. Jangan engkau banyakkan jakar hingga tidur. Nya kada babaris di mapa. Zikir maksudnya. Dan sunat di dalam tidur itu atas thaharah berwudu. Nah, wudunya untuk tidur kita pindah mazhab Maliki. Bedanya menyapu seluruh kepala. Itu aja. Muha sama, tangan sama. Cuma kalau biasa mazhab Syafi'i sebagian kepala. Ada ini kada seluruh kepala. Jadi nah seluruh kepala disapu, bukan dikubui, disapu, bukan dikubui lah. Kalau kita mazhab Syafi'i sebagian kepala disapu, ini kada disapu seluruh kepala. Nah itu mazhab Maliki. Jadi begatuknya lawan bini kada batal lagi. Han, itu anu mazhab Maliki. Cuma jangan dibawa sembahyang. Nang ikas nak guringnya. Nang ikas bejapayan aja nih. Japai, kacak, pagut, ragap. Kada batal wudu, kenapa mazhabnya Maliki? Bedanya di sebagian kepala sini diganti dengan seluruh kepala. Apalagi nang bujang-bujangan ini makin nyata biar mazhab Syafi'i wudunya. Nang apa juga nang tegatok? Tegatok nang apa juga? Kalau saya berpindah ke Maliki ya. Wudu jar ulun guru yang bilang anak guring pindah mazhab Imam Maliki radhiyallahu anhu. Kenapa kadang ulun indah batal wudu? Bapak ikam guring seronganan ke berdua bini kah? Seronganan aja pang ulun jar bapak juga bapak pindah. Kada ulun biasa guru ejar kada bapa bilah nak goreng begaru. Hani sikong umat betakun lah bore jua. Jijinya bilah nak goreng begaru mintulah. Jar kekanakan weh ini begitar. Tu kanakan pondokan baharita. Di pondokan umat mah gitar banar. Gitar banar. Oh, maka tahu kisah telului selawar begitar sih kan lagu dangdut. Munangka itu ya sudah hai. Ya Allah tejapai terus misalnya mobil anak gureng mun handak gua garu dulu. Ya Allah kubui lawan apa pupur nang supaya ampih datal tak? Napa? Herosin kah? Penyu panas kah? Bawa nang supaya ampih gatal hanya bodoh bisa-bisa. Mazhab Syafi'i seorang kada bebini juga. Buruk je tegatuk guling batal lah. Ya Allah nang itu aja ditakunakan. Ini guru aja diulun betakun ni guguling hidup maksudnya wah jua. Guguling hidup ada gerang guguling hidup. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, sunat juga kalau kawa imbah betutu itu mandi kecuali dingin benar. Sunat. Jadi imbah tang betutu mandi. Betutu pulang mandi. Betutu pulang mandi. Sunat. Jadi sebelum guring sunat mandi wajib. Mun kada mandi wajib pang ya, kada apa-apa. Kada apa-apa. Cuma munnya guring beselimut. Karena guring betilanjang mewarisi pakir. Nong guring betilanjang bulat itu nah. Kada ada tutup lalu. Oh my. Betuyuk nyamuk. Kacar aja nyamuk ini.
anu selimut tarik, selimut tarik tukupi. Jadi mewarisi apa? Mewarisi pakir guring nang kada babaju lalu tuh. Apa kan selimut jadi selimut tu nang apa? Tapih kah? Nang apa surban kah diulah selimut? Jelbab kah asal tertutup peja? Asal beselimut aja kita membeti lanjang bulat guring anu mewarisi pakir dalam kitab kah? Termasuk daripada mewarisi pakir kada menjumput anu lalacungan nasi nang kita makan kah? Kita makan melacong lah sebiji dua kada kita jumput itu mewarisi pakir juga. Sunat lah, sunat. Amunnya dingin mana dosa? Ya Allah, tahan. Imbahnya sudah betul. Dingin mana? Atau mengantuk? Berabah aja. Kalau lagi berdiri, bila berdiri rabah. Ya, dua jam di udara. Kan lima apalagi contoh nih nah. Mun sawat ada jagi nambah takun. Aku bila ada nama SMS, ada nambah takun. Kan aku jawab, jelas saja dah. Guru ujar, ulun pat betakun. Kalau misalnya guru ujar, ulun ni belum mandi wajib nih, istilahnya belum mandi wajib. Betul ulun guring, bolehlah guru, boleh aja. Amun kawa mandi kan kayak itu Allah. Guru ujar, munnya mandi kada kawa guru, alasannya banyunya kada ada betayamum. Betayamum di mana guru? At tanah diambil. Kalau ini kertak guru aja begulung, mandi wajib nih. Dan jika ada paharah itu dengan tayamum sekalipun. Kata Imam Ghazali, barang siapa berbuat yang demikian itu niscaya naik rohnya itu kepada arasy. Jadi hatan guring tadi, roh tadi berjalan. Bila orang itu berasih, rohnya itu naik. Nah jadi batinnya berasih, hatinya nih berasih, johirnya berasih. Orang itu rohnya naik ke arasy. Hatan guring lah. Lalu inya kena berdapat wali, berdapat nabi, nyerohnya naik. Ini roh bila guring bermimpi hantu. Bila guring dihaga polisi, maka kena kau buka. Polisi santai jem haga, inya makam tersusu balit buka. Han itulah amalan supaya roh itu naik. Nah imbah itu pang mulang orang nang berzikir, berwudu tadi. Nah tanana guring berberasih lah. Dan disuratkan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam-malaman hingga bangun daripada tidur itu. Ha. Jadi atan guring itu ditulis ibadat ini nangan rahmat umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu. Ya kah budu anak siap sembahyang subuh nih. Dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Nah, dahulu seorang ulama hanya mengamalkan kitab Hidayatul Salikin atau kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini, maka orang yang tugul istiqamah ma'amalakan, Allah angkat dia menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya sederhana aja, bangun guring ada jadwalnya, ba'amalan ini itu mbah budu apa, ini itu mbah budu apa, sembahyang, sembahyang apa, buwirid ini itu ini, isukan apa ini, sampai juhur semalam nolak, juhur batu asar, sampai maghrib, maghrib sampai isa ini itu ini nang digawi, batu guringnya pulang, bangun anak guring membacaannya tadi. Itu dia putar dia taruh setiap hari. Doakan ulun lah. Ulun doakan pian. Mudah-mudahan kita diampuni dosa zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Hidup kita ni satu aja, lawan Tuhan jangan berdosa, lawan manusia jangan berdosa. Itu aja sudah. Mun baamal beibadat pengoler sudah. Baamal beibadat jua hati pina ke lain ya. Allahu akbar juhur aja 8 rakaat. Mbah tu pulang usalli fardul maghrib salasa rakaatin subuh. Asa keingatan maghrib. Isya pulang bakunut. Asa subuh menggawi pang jam 3. Han jua. Tuh mudah-mudahan Tuhannya mampuni ta. Mudah-mudahan Tuhan mampuni kita.
Kita kada berharap besar dengan Allah, mudah-mudahan Tuhan mengampuni. Mudah-mudahan ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahwa sehari semalam itu 24 saat 24 jam. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih dari 8 saat. Buring kita tuh mengkawa 8 jam. Maka memadalah akan dikau jika engkau hidup 60 tahun, ya kan? Bagi 3, bahwa hilang umurmu itu 20 tahun. Jujur kada? Karena waktu 24 jam, buring 8 jam, sisa 16 jam. 8 jam urusan dunia, ya kan? 8 jam urusan akhir. 8 jam urusan dunia nang sagan akhirat, 8 jam khusus akhirat, guring 8 jam. Nah, guring 8 jam tadi kan amun kada diisi dengan ibadat, tasbih, bezikir sebelum guring, sia-sia guring nah. Iyalah kada ada nilai napa-napa, bacaannya tadi handak guring baca tabarak, jaka guring baca istighfar, jaka guring yang wudu, iyalah kada itu kita gawi guring kita tu kan sia-sia. Umur misalnya 60 tahun, berarti 8 jam kali anu nang 60 tahun tadi, maka total 20 tahun hilang sia-sia. Sisa 40 tahun. Lalu pulang 20 tahun berikutnya, dunia aja sisa 20 tahun pulang. Nah, 20 tahun ini pulang, kada kasih tu kemari juga, dunia iya, akhirat iya, wayah-wayah juga, maka sisa 10 tahun. 10 tahun ini pulang, beribadat juga, kada bujur juga, sisa 5 tahun. Mungkin sisa 3 tahun. Inilah waktunya kita yang kita bawa bulik ke negeri akhirat. Tidak ada harapan lain selain Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Tidak ada. Kita sekolah SD, SD, SMP, SMP kuliah, kuliah dan seterusnya. Apalagi kita nang orang-orang biasa ini habis sekolah SD, SMP masuk ke toko berdagang. Berdagang mulai umur berapa? Seberapa tahun sudah berdagang? Menuntut ilmu kada, beribadat kada. Udah 20, 30 tahun berdagang, 40 tahun berdagang. Kada ampih jua belum lagi 50 tahun masih lagi berdagang, menuntut ilmu kada, beramal beribadat kada. Sisanya lagi 10 tahun misalnya. 10 tahun 5 tahun diisi segan akhir. Syarat juga 5 tahun itu kan belum tentu juga lagi Allah terima amal ibadah kita. Anggap 3 tahun yang Allah terima amal ibadah kita, mati kita, itu pangsangunya kita ke negeri akhirat. Harapan kita tiada lain, mudahan Allah ampuni kesalahan kita, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mudahan. Ya Allah, hitung-hitung umur tu rugi. Allah memberi 60 tahun tu berapa, dan nanti bawa bulik, nanti bawa bulik kita. Maka 20 tahun di dalam tidur, yaitu hilang sepertiganya umurmu. Bujur kada? Sepertiga umur, karena 24 jam bagi 3, 8 jam kan? 8 jam mau untuk tidur, tidur tadi tanpa diisi apa-apa. Nah, 8 jam berikutnya harusnya dunia untuk akhirat. Cari uang untuk makan, makan untuk ibadat. Cari uang untuk beli baju, baju untuk sholat, nutup aurat. Cari uang untuk apa? Naik haji, cari uang untuk bersadaqah. Nah, 8 jam berikutnya untuk akhirat. Jadi istirahat 8 jam, cari dunia untuk akhirat 8 jam, cari akhirat 8 jam, ya kan? Nah, itu kita gunakan fakta di lapangan dari jam 7. 9 kita ke toko, jam 5 bulik. Berapa tuh? 9 lah 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pas 8 jam. Ya lah. Nah, imbah itu bang. Imbah itu santai ya. Apalah nih kawai? Dada. Yang kita kerjakan apa? Dada. Quran, kada jua. Dalail, kada jua. Burdah, kada jua. Aturannya kita seperti duduk di toko 8 jam, kada sing anu alihan, seperti itu juga beribadat 8 jam. Guring kena 8 jam. Siapa labihan guringnya? Ya nang penyakit kambing-kambing. Ya biri-biri. Guringnya lawas, mangkat batis. Penyakit biri-biri. 8 jam labih guring, 12 jam guring. Sampai 15 jam guring. Mun 15 jam, ya Allah, dasar raja guring. Hari-hari 15 jam, atau 16 jam, 2 per 3 hilang umur.
Nah ini nah kita belajaran aja sejam. Sejam siapa dah 7 jam lagi mencari akhirat. Boleh kena ke rumah baca dalail seadanya. Karena baca burdah seadanya. Mbak tu bang timuk ketipi. Timuk ketipi bang berapa lawas? Han, tebuang. Ini tunang kita bawa bulik. Seandainya kita 24 jam, 2 jam jadi ibadat. Nah 2 jam kali 60 tahun seitu. Mana kita bawa bulik. Di akhirat tak? Memberi supan aja pang mah sembahyang nina Firdaus ya Allah Firdaus memberi supan aja malaikat kan bekerja di mata mintu nah mentang harakan doa gitu tuh asa supan aja bang orang bahari telah orang bahari ini orang bahari jumahat pre berdagang berusaha ya Allah kenapa sayyidul ayyam wa idul muslimin hari jumahat itu pimpinan segala hari dan hari rayanya orang Islam. Stop kegiatan. 7-8 hari seminggu stop hari Jumat. Nah, aturannya Jumat tu juala turun ke toko jam 9 ketepek-ketepek setengah 12 masjid pulang ketepek-ketepek bulik dari masjid jam 2 jam 2 turun pulang jam 2 jam 3 jam 4 jam bulik pulang malang-alang juga. Anu guru ajar, anu patuh pelangganan padahkan lo langganan undak ada buka hari Jumat. Kenapa? Undam khutbah. Tahu aminnya langganan nih jadi manjakan. Tahunya bila hari Jumat seorang enggak ada, ya kan? Kada datanginya. Hari Jumat. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Iyalah. Hari raya orang Islam dan pimpinan segala hari. Hari Jumat itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ada waktu bila kita mengangkat tangan berdoa kabul. Nah, yang ditunggui orang ditunggui orang waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tunggui orang tadi pang untung-untungan bila pang jam itu kabul iya nang ada madahakan hatan khatib naik ke atas mimbar ada nang memadahakan antara dua khutbah macam-macam itu wali-wali yang menemui diberitahu sidin artinya kada pasti juga bisa jadi jam 8, bisa jadi jam 9. Cuma wali-wali yang menemui, aku di sini tetamu waktu mustajab doa hari Jumat antara dua khutbah. Nah, dan aku sering ketemu di jam itu, diberitahu oleh sidin kepada orang lain. Nah, bisa jadi jam sore, bisa jadi asar, bisa jadi hari Kamis sudah mulai pembukaan. Tergantung. Mudahan. Hari Jumat kan aja kan jadi nang begawi di masjid ini nalah orang Islam ya kan jam 7 jam 8 tuh bisa sapu dah di masjid ya Allah gotong royong nih nyepre jo begawi napa bersihi masjid namana ada teh cacak buang teh cacaknya namana ada cacak cacaknya kacak ya kan nah namana le anu nih le apa nih pewuduan belum diisi isi dulu nang mana anu apa ngarannya nih rigat gendang lawa apa bersihi isukan tuh menjelang Jumat jam 10 istirahatan minuman makan nasi sudah gotong royongnya pere juga lalu ada akan aja hari raya ya orang bahari itu pengantenan mbak bila hari kemes kenapa? Malam Jumat, malam Abdul. Faidatun nafisatun fi bayani salati tasbih wa fadilatiha. Ini satu faedah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih napas menjelang nisfu Sa'ban ya Allah. Nang kita cagar anak benispu sembahyang tasbih jadi pilihan. Kenapa? Karena sembahyang tasbih itu bila digawi dosa bahari dosa akan datang diampuni. Nah jadi orang bahari-bahari memilihakan amalan sembahyang tasbih. Kada dapang suruhan nang pasti, cuma ada suruhan secara umum. Apabila kada kawat tiap malam sembahyang tasbih tiap minggu, apabila kada kawat tiap minggu tiap bulan, apabila kada kawat tiap bulan berapa? Setahun sekali. Apabila kada kawat juga setahun sekali.
Nah, di pintangan hadis setahun sekali ini orang nisfu Sa'ban. Jadi bila nisfu menggawi tesbeh, bila nisfu menggawi tesbeh, dalilnya nisfu tuh harus apa isinya semen tesbeh, hadis Nabi bila kada kawa tiap bulan, tiap tahun, bila kada kawa juga tiap tahun. Seumur hidup saalik, bila kada kawa juga seumur hidup saalik raya hidup. Semen tesbeh. Dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dua riwayat. Adapun riwayat yang pertama itu yaitu hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan satu salam boleh. Jua. Siang hari langsung 4 boleh. Kalau nya hendak 2-2 pang siang boleh 2. Amun malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu nang biasa kita gawi ya kala. Bilanya sudah tuntung, kenapa jadi bila nyimba maghrib tu jar maca Yasin? Karena malam itu mustajabah doa. Doa ni Tuhan kabulkan. Jadi nang mendorong doa kabul Yasin 5 qiraatlah. Yasin itu apa niat Allah kabulkan? Yasin itu adalah qalbul Al-Quran, hatinya Al-Quran. Itu nang disuruh orang baca Yasin malam nisfu. Lalu sebelum baca Yasin, lalu minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, panjangkan umurku di dalam taat ibadat kepadamu. Barakat surah Yasin, lo baca Yasin aja tak. Nah, mun anu pang guru jar tiap malam Jumat ma'amalakan gitu, siapa nyalahkan? Qaddimin niyata qoblal amal. Berniatlah dahulu sebelum beramal. Jadi bila hendak membaca tabarak, apa? Miniatil gubul, tamamikul risul, ma'mul, lahadrah nahabi binawan. Baca-baca niat. Ya Allah, ulun baca tabarak ini niatnya supaya ulun diterima, supaya sehat badan, supaya urusan lancar, supaya ini, supaya itu. Hah? Yasin begitu juga misalnya sebelum baca Yasin. Bahkan lalu jurang anak baca Fatihah aja, miniatil gubul, tamamikul risul, ma'mul. Miniatil ini, macam-macam niat-niatnya hanya. Wila hadratin nabi wa al-fatihah. Nah itu, ada orang bahari malah lagi niatnya ini panjang. Oh, sahjem niatnya ya. Wila hadratin nabi. Itu tak. Itu ngarannya ratib fatihah. Itu tak. Mun para habaib berkumpullah ratibil fatihah. Artinya, nih, bacakan niat fatihah. Oh, menyerapet aja tak. Dengan berkat ini, mudahan anu urusan macam-macam doa. Wila hadratin nabi. Itu tak. Mbah itu doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Itu aja lagi doanya. Kada bapa panjang doa nang niatnya tadi nang iya. Han urang bahari. Kada Yasin aja pang maksudnya tah. Lalu kena sementas be. Ya Allah hanyar meng isya betul mulikan ma'amalakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bakaridit. 200 broko sidin. 200 broko sidin. Nah, insyaallah ya kah minggu yang akan datang kita bicarakan lebih panjang tentang sembahyang tasbih, fadilatnya dan caranya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah.